Buana. Auuu. Sobat, sekarang si Babe mau mulai pengobatannya nih. Langsung aja yuk. Tapi dokter, kalau misalnya ini kan Irfan udah pernah di tes golongan darah belum? Udah tahu golongan darahnya? Enggak lah, emang bisa. Ada tes golongan darah pada kucing. Ada ya, Dok? Ada. Buat apa gunanya? Nah, silakan jelasin, Dok, tujuannya. Jadi gini, sama seperti di orang, kucing juga ada golongan darahnya. Ya. Dia ada A, ada B, ada AB. AB, ya. Nah, kalau di kucing itu sangat berguna pada saat kondisi di mana dia sakit dan dia butuh transfusi blood darah. Blood transfusion. Bisa saya nyumbang darah saya ke dia? Kalau Mas Irfan nyumbang darah ke dia nggak bisa. Bisa. Tapi kucingnya Mas Irfan nyumbang darah ke kucingnya kucing orang bisa. Kucing orang asal lain. Golongan darahnya sama-sama. Asal golongan darahnya kompatibel. Dan kucingnya Mas Irfan harus di atas 4 kilo, minimum 4 kilo berat badannya. Dan dalam kondisi sehat, vaksin rutin, nggak ada infeksi parasit sama sekali. Oh, baik eksternal maupun internal. Nah, ini mau ngapain? Ambil darah dulu. Tes? Golongan darah. Oke, kira-kira golongan darah Babe apakah sesuai dengan namanya itu B? Jadi, gini, kan tadinya kan Babe hari ini mau fisioterapi dan segala macam. Iya. Jadi karena, apa sayang? Jadi karena dia ada lukanya, ini saya perlu bersihkan, ini cukur lagi. Terus ini dibersihkan, nanti saya paling plester aja cuma buat tutup lukanya aja. Nanti di rumah mesti dikerjain ya. Plesternya diganti? Dua kali sehari. Dua kali sehari? Pagi sore, standar. Kapan saya syutingnya? Kan yang ngerjain ada asisten. Iya juga sih. Sapriel contohnya. Alatnya tuh khusus? Paling nanti kita ambil darah. Darahnya dibawa ke lab dulu, kan sambil dia kita fisioterapi, dah hasilnya nanti keluar. Okay, jadi nggak yang langsung right away ke test pack. Oh gitu-gitu. Jadi darahnya itu tidak hanya untuk golongan darah sih, nanti sekarang kita ngambil darah tuh buat di tes lihat kondisi kesehatan juga. Betul. Dia takut ya? Nervous. Ini orang-orang pada keluar, apa sih pada di sini? Oh syuting luka mau. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu doang. Iya gitu doang sayang. Oke, udah gitu udah keren, kok. Keren. Ih, pinter. Pinter. Di sini beli permen sama yang punya ya. Hei, banyak banget sih darahnya. Banyak banget sih darahnya. Banyak banget sih darahnya. Cek ini ntar gue ditransfusi lagi. Rewet banget. Suwe, lu digerakin. Lu sih rempong. Soalnya berisik. Lu tetap, mau kata lu artis di sini yang berkuasa dokter. Asal lu tahu. Yang namanya owner itu, kalau dia nervous itu nular ke kucingnya. Oke. Gitu. Ownernya berisik, ini ikut berisik. Benar. Oke, tapi kenapa ngambil darahnya? Ntar netizen ngomong gini, cek darah aja. Ambil darah aja banyak banget buat apa aja emang? Oke, jadi ini untuk CBC namanya. Yeah. CBC itu cek sel darah merah, sel darah putih, trombosit. Oke. Karena kan kondisinya dia ada luka, kemudian dia habis patah gitu ya. Nah yang kedua ya kita mau cek golongan darah. Oke. Jadi ini tidak hanya untuk cek golongan darah terus ngambilnya segini. Orang kita bisa setetes, enggak, karena ada beberapa tes lainnya ya. Mm-hmm.